Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di Lorong Misteri. Pemirsa, hari ini kami tim Lorong Misteri sedang berada di Villa Terbengkalai. Langsung saja, kita sekarang sedang berada di bagian halamannya. Tadi kita sempat melewati gerbangnya, gerbang hadiah, karena gerbangnya itu digembok, dikunci. Jadi kita tadi sempat lewat celah-celahnya. Tapi kita sudah diberikan izin untuk akses ke dalam villa Terbengkalai ini. Sedikit cerita, mungkin Mbak Hari bisa tahu dengan latar belakang villa ini. Katanya villa ini banyak sekali monyetnya, Pak. Banyak sekali monyetnya dari zaman dulu. Hah? Dari zaman beroperasi masih banyak monyetnya. Sudah, iya. Banyak monyetnya ya. Pemiliknya itu melihara banyak monyet, Bang Heri. Oh, sini. Melihara banyak monyet katanya, pemirsa. Tapi monyetnya memang monyet beneran atau monyet kayak ini, Bang Heri? Kayak peliharaan makhluk halus gitu. Monyet beneran, Bang Heri. Monyet beneran. Heeh. Coba nih ditolong di center, kira-kira aksesnya lewat mana ya baiknya? Sini kali ya. Bismillah. Oke, pemirsa, kita udah ada tepat di depan. Menemukan nih. Jalan? Hah? Menemukan jalan tidak? Sini lah, sini. Benar. Ya. Saya khawatirnya ada ulil, kalau sudah ulil. Ya, bukannya saya malah nggak ada center ini. Hati-hati, Pak, ini kayaknya kabel ini, Pak. Oh iya, kabel jangan. Kabel ini, Bang Heri. Jadi saya injak malah. Melintang. Nih. Oh, hati-hati setrum. Pas akhir kesetrum, Bang Heri. Tadi Bang Heri tadi ini ya, melompatinnya. Saya injak malah. Diinjak sama Bang Heri. Hati-hati. Tuh, kasih senter dulu, Bang Heri. Nah, ini. Nanti mungkin Bang Heri nanti bisa foto ya. Untuk rumah apa namanya, villa angker Terbengkalai ini saya foto terlebih dulu ya, coba ya. Foto dulu aja, Bang, di depan nih untuk bisa jadikan thumbnail. Oke, kita udah saya tadi udah selesai foto-foto bahan ini untuk melihat dari area depannya. Astagfirullahaladzim, hati-hati Bang. Saya kira ini sebuah batu nisan, ternyata bukan ya. Saya kira kayu-kayu yang ada di kepala nisan, ternyata bukan. Hati-hati ya. Ini kita lewat, aduh, tanah apa namanya ya, rumput-rumput. Ini pinggir jalan, Bang Heri. Kering. Semak-semak, lukar. Iya, kita ada di pinggir jalan. Ini villa ini terletak di pinggir jalan ya, Bang Heri ya? Iya. Oh, ternyata Bang Heri akses utamanya dia itu tangga ke sini nih. Lihat, bisa dilihat. Oh, Allah, iya. Ya. Serem ya? Iya, sepertinya harus difoto ya? Juga deh, Bang Heri. Langsung kita mau difoto. Bagus nih, Bang Heri. Mau difoto juga nih. Noh. Di dari tangganya ini udah menyimpan energi negatif ya, Bang Heri. Dan di depan situ udah ada kabel lagi melintang tuh. Mari iya, berarti kita tadi ngelewatin kabel dia lagi itu ya. Tinggi lagi kabel yang melintang ya, Bang Heri. Hati-hati nih. Ini bahaya nih ya. Oke, langsung aja kita masuk. Tapi ini perlu hati-hati sekali nih. Karena di bagian Hei. Apa, apaan? Suara. Suara apaan? Suara. Apa? Suara apaan? Suara kunti. Dengar gak tadi, Bang Heri? Gak kedengeran malah. Terus terasa latar sama suara motor nih, bisa banget, Bang Heri. Ini susah banget ya, Bang Heri. Ini ngeri loh, melintang begini. Iya. Ini harus benar-benar berhati-hati ya. Ini harus berhati-hati. Coba Bang Heri dulu lewat. Saya dulu. Iyalah.
Lebih baik Bang Heri dulu deh. Siapa yang mau ngejain palanya supaya nggak kena kabel? Bang Hadi dulu udah. Udah masuk Bang Hadi. Hop, saya ngolong ya. Ini. Bang Hadi di dalam ya. Oke, saya lewat dulu ya. Oke. Ke atas ya, berpemirsa sendiri ya. Satu. Oke, pemirsa. Kita udah tiba di pintu utama atau ruang depannya dari Villa Angker ini. Kita sambut sama beberapa anak tangga ini yang apa ya? Kalau menurut ini jadi ciri khas dari Villa Terbengkalai ini, Bang Hadi. Iya. Ini kayaknya ini banget ya, Bang Heri. Apa kayak curam. Naiknya itu curam banget ya, Bang Heri. Mungkin ini sebagai ini ya, mensiasati ketika mungkin banjir atau segala macam. Padahal wilayahnya wilayah pantai juga kan? Iya. Mungkin. Oke, langsung aja naik ke bawah nih. Saya udah merasakan aura-aura yang ini cukup kental. Mistisnya ini kental banget, Bang Heri, di sini. Assalamualaikum. Apaan Bang Hadi? Saya yang gerak, ke sini Bang Hadi. Ke bawah sini. Setuju. Ada peti mati Bang Hadi. Hah? Serius? Ada peti mati. Oh iya. Peti mati alias kulkas Bang Hadi. Ikan mati. Buat ikan mati ya. Ini pemirsa. Ini pintu ke arah area teras. Teras depan. Teras depan. Ngeri banget Bang Heri. Pintunya di sini udah mau roboh. Hah? Apa yang mau roboh? Udah mau roboh itu pagarnya. Pagar terasnya. Seriusan? Iya. Wah, berarti ada Tuhan Allahumma saudara Sayyidina Muhammad. Hah? Kan yang gerak? Hah? Pecahan. Beling tadi. Alhamdulillah, pemirsa. Bang Hadi tadi mendengar seperti pecahan beling. Saya juga mendengar, emang. Oke. Ada yang mengaum. Serigala. Assalamualaikum. Panggil, Bang Hadi, panggil. Assalamualaikum. Allah. Gerak ya. Dan biasa. Ekstensi dari penghuni tempat ini. Saya coba untuk masuk ke area ini, ruang tengah sepertinya Bang Hadi ya. Assalamualaikum. Hadi. Wahai para dendemit jin yang ada tempat ini. Ini masuk lorong ini kayak. Benar ini saya terasa seperti di tahun 70-an Bang Hadi ini, rumah-rumah seperti ini. Mungkin ini villa yang dulunya emang beroperasi di tahun sekian, tahun tadi 70-an 80-an mungkin ya. Sampai sekarang terbengkalai seperti ini. Benar-benar Bang Hadi. Seperti ini. Khas banget. Ini kalau modern enggak kayak gini bentuknya. Sampai tangga-tangga kayak macam gini. Allah, ini apa ini? Makam panjang. Kuburan panjang. Apa ini? Kolam. Resepsionis. Apa ini Bang Hadi? Nggak tahu. Meja resepsionis. Allah, Rasulullah Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Gerak. Dari atap, pemirsa. Dari atap. Ini, kayaknya ini kaca. Kaca? Tadi kayaknya. Assalamualaikum. Hadir. Apa benar di sini penunggunya adalah kera? Hadir. Tapi itu goyang dengan sendirinya. Enggak ada angin, enggak ada apa ini. Bunyi tadi sini ya, Pirsa, kaca. Iya, iya. Ini ya. Energi dari tempat ini, pemirsa.
apa namanya itu ya? Oh Allah Allah Allah, yang kuat. Kuat banget energinya benar. Apaan itu? Sampai kaca-kaca pecah ini bukan karena lemparan orang, karena jauh kalau dari pinggir jalan. Ini dari energi negatif yang ada di tempat ini, Bang. Juga ini pecah-pecah semua ya. Kayak menembak-nembak gitu loh energinya. Bolong. Makanya ada atap-atap semacam begini nih. Rusak, satu dimakan usia, kedua karena ada energi negatif. Ini toilet ya. Jadi mungkin ya Pak Hadi ya, ruang tengah tadi jalan area masuk ke atas tinggi, ini ruang lobby, sini resepsionis kan. Ruang tengah resepsionis sini. Karena ini cukup besar juga nih. La haula wala quwwata illa billah. Pecah, pecahan kaca. Kita dilempar pecahan kaca ini. Ya Allah. Pecahan kaca ya. Hadir. Allah. Ini apaan Bang Eri? Allah. Ini jelas. Bunyi dari atap ya. Iya. Bang Hadi, sempat tadi memanggil nama saya di sini. Mas, serius? Iya. Enggak, saya enggak dengar sama sekali. Heri. Tadi gitu. Dengar enggak? Enggak dengar. Bang Eri halu kali. Heri, tadi gitu Bang Hadi. Ah, beneran di kuping saya, beneran. Ya Allah. Ini meja resepsionis Bang Eri ya? Ini meja resepsionis. Mungkin sebelum booking villa ini di sini, sebelum pesan ruangan di sini ya. Selamat datang gitu. Gimana? Selamat datang di villa terbengkalai. Udah ini kita. La haula wala quwwata illa billah. Eh Bahari beneran loh di kuping saya. Kayak denger sesuatu. Gendong. Tadi gitu. Tapi suara perempuan, berat. Gendong. Manggil nama saya tadi. Saya ngeri Bahari takut diikutin sama makhluk sini. Oh, ini sekaligus dapur. Ada wastafelnya tadi enggak tahu ya apa. Ada wastafelnya sih, ada area cuci piring kayak gitu. Coba. Ini sekaligus pantry kali ya. Oh iya. Betul. Bang Heri, kita melakukan ritual untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mbak Hadi, ini sepertinya sosoknya sudah mulai terasa, sudah mulai agresif kepada kita. Mungkin dia merasa terancam dengan kehadiran kita. Coba dengan suara lantang Bang Hadi, tantang hantu di sini. Tantang penunggu tempat ini Mbak Hadi. Hei Mbak Hadi. Bang Hadi dulu yang mulai. Assalamualaikum. Itu. Ini ada gerak-gerak aja loh. Wahai para dedemit. Wahai para jin penghuni tempat ini. Pakai bahasa Arab itu loh. Dan dulu itu dulu Mahiri. Bahasa Arab dulu, pancing. Hadir. Wahai para lembut, wahai para jin, wahai para dedemit, wahai para arwah-arwah yang bergentayangan tempat ini, wahai para penghuni tempat ini, wahai para penghuni gaib tempat ini, Hadir. Kehadiran Anda dinantikan oleh semua teman-teman kami dari bangsa manusia. Allah. Hadiran kalian ditantikan oleh golongan kami, golongan manusia. Mulai hadir Bang Heri.
Ini udah mulai terasa. Suara-suara udah mulai terdengar. Hadir kalian semua di sini, hadir. Tunjukkan ekstensi kalian di tempat ini. Allah Maha Pengetahui. Suara sudah datang. Tunjukkan ekstensi kalian di tempat ini. Wujud, wujud, wujud. Hadir, hadir, hadir. Datang, datang. Astagfirullahaladzim. Ya bari. Gerak. Kuat banget ekstensinya. Kayak pecah kacanya. Allahumma salli ala Muhammad. Saya mulai kayak terserang, ngap di ulu hati. Ini mulai ekstensinya mau mulai kuat nih, mulai kuat. Mirsa. Allah. Oke. Okay. Langsung kita lanjut ke ruangan. Ini pakai belum? Itu kamar mandi, Pak. Hah? Udah buntu, udah kosong. Oh. Ya, coba disorot aja. Pak Adi mau foto, silahkan foto. Oh, ini kenapa ini? Tuh. Ini lah, Mirsa. Suara protek-protek ya dari sini. Iya, tuh. Tuh, dengerin. Tuh. Dari atap ya. Protek-protek. Kalau kau mencari lokasi, akulah orang kau cari. Kalau kau mencari tempat, akulah orang yang tepat. Apa? Kalau kau mencari lokasi, akulah orang kau cari. Kalau kau mencari tempat, akulah orang yang tepat. Wildas. Aku peta. Aku peta. Aku peta. Dora. Dora the Explorer Mystery. Dora Mystery gitu ya. Mau kemana kita? Oke, Pak Hadi. Kita ada satu tempat lagi di sini yang belum kita akses. Saya merasakan aura yang lebih kuat dari tempat ini. Lebih kuat dari area arkitektonis yang kita datang. Nah, lihat ya. Ini benar. Ini mungkin kalau ahli Feng Shui ya melihat ini gimana nih kalau yang paham dengan Feng Shui ya, tata letak ruangan baik apa enggak sih gitu. Ini kayak lorong gitu sana, mungkin disana ngebesar lagi gitu, kayak agak unik gimana sih ya. Ini lorong belok lubang itu ya, makanya mungkin karena ini ruangan ini ya komersial mungkin nih, jadi semacam ini. Yuk Bang Ali, saya merasakan sekali suatu yang mencekam sehingga saya agak sedikit harus ditemani. Yaudah, yuk. Ya udah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di sini nggak pernah ada pembunuhan kan? Nggak tahu justru itu. Tapi katanya di sini terbengkalai karena. Oh. Burung. Gerak ini loh, gerak nih. Hah? Atap ya? Iya, gerak tuh atap. Burung, harus bangun. Terus. Yuk kita masuk. Apa ini? Ini pintu ke arah mana lah hari? Dengar suara kan?
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حضير 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 حضير. Eh, Bahadi, Bahadi, ah? Hah? Tenang, Bahadi, apaan ini? Gak tau, ini kayak gerak sendiri. Oh, gerak sendiri. Bahadi, Bahadi. Gerak sendiri, aduh. Balik apa Bahari? Tangannya. Udah kan? Udah. Ah, udah. Secara tiba-tiba kamera bergerak sendiri tadi ya. Iya. Bergetar. Cepat banget esensi di sini. Coba kita ke ruangan. Coba kita masuk di sini, Pak Hari. Kita buka, ada apa ini? Ini nih. Serius banget. Udah saya panggil tadi tuh. Jadi ruangannya itu apa yang sebutnya? Coba. Ada kayak gini nih. Split ya. Allah, ini ketoran ke area belakang, Mahadi. Kita harus explore ke belakang juga, dilihat. Ini area yang paling mistis. Coba. Kenapa Allah maksud ada Muhammad, ya Allah. Ya Allah. Aku Bang Hadi. Coba. Kita mau kesini, Bang Hadi. Bahari ini gelap banget, gelap gulita. Coba Bahari, cukup perlu di center ya. Oh, waktu saya khawatir ini lantainya nggak bisa dibuka. Ini foto dulu kan juga, dipotong. Saya foto Bang Hadi. Bau kotoran kera, Bang Hadi. Hah? Bau kotoran kera. Di sana kayak ada tangga lagi loh. Ke sana ke arah mana ya? Iya. Tapi kayaknya udah bolong sih Bang Hadi. Bolong. Buntu kayaknya. Iya. Udah tiba-tiba sakit perut Bang Hadi. Kenapa Bang Hadi? Enggak, Be. Enggak. Perut saya aja sakit ini. Kita di belakang aja ditumbuhi banyak pohon ya Bang Hadi ya. Iya. Padahal ini dak, padahal ini dak ya. Semen aja gitu. Banyak pohonnya. Pohonnya ini pohon ini lagi. Pete Cina. Masa? Iya. Oh gitu ya. Pohon pete Cina itu pohon yang paling disukai setan kuntilanak. Oh, seru sekali. Coba kita langsung ke balik lagi. Lanjut explore ruangan lagi. Ini Bang Hadi jangan lupa tutup ya. Baterai ada hewan masuk. Mati. Tutup lagi ya. Oke, baik, pemirsa, saya tutup lagi. Kita lanjut ke ruangan seberang, pemirsa. Astagfirullahaladzim. Bangku unik. Ini saya gak pernah seumur-umur lihat bangku ini bisa muter Bang Hadi. Oh iya. Dari rotan ini tempatnya. Keren, coba duduk Bang Hadi. Kotor, ntar mobilnya kotor. Oh iya. Kayak teman-teman juga belum pernah lihat. Hadir, wahai goib penghuni tempat ini hadir. Saya undang kalian untuk masuk ke Lorong Misteri, channel YouTube yang paling fenomenal di tahun ini.
ini. Hadir, hadir, hadir. Apa Hadi? Ke ruangan ini, Bang. Kita masuk ruangan ini? Iya. Pada lewat sana ya? Lewat sana aja. Masih terima. Terus ini, apa namanya dia? Lorongnya agak memaksakan. Bener gak sih? Iya. Yang memaksakan banget ya? Iya. Gak rata gitu loh. Ini ya gila sih. Kamar juga ini. Ini ada gelas banget. Begini gelas. Tinggalan zaman dulu waktu masih beroperasi. Di tahun 80-an. Gelas. Suara. Badi. Tahu enggak kalau zaman dahulu itu setiap kamar orang-orang zaman dulu pasti ada kelambunya. Nah ini menunjukkan kalau ini tuh kamar orang zaman dulu ada kelambu warna merah. Oh iya. Kayak penganten gitu loh. Ini juga ada kayak kotak suara ya. Loh, kotak suara Sony. Menandakan bahwa ini tuh menandakan bahwa tempat ini tuh tempat ini bekas zaman dulu kala mungkin di tahun 2000-an masih beroperasi kali ya, 90-an mungkin. Dilarang masuk ke kamar ini. Dirarang tapi tulisannya ya salah tulis mungkin. Dirarang tapi salah tulis sih, tulisannya begini fontnya. Kita kesini langsung. Itu apa cowok gede? Hah? Cowok besar? Oh bukan. Jendela ternyata di sana cowok gelap besar. Astagfirullahaladzim. 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 Hadir. Saya ngeri ya, Mbak Hadi. Kita keliling-keliling tempat-tempat yang terbengkalai itu, takut kayak di lemarinya ada mayat, Mbak Hadi. Uang gopay? Saya ada uang gopay. Uang gopay? Bagaimana? Enggak lama, ada orang sini. Orang sering kesini ya? Youtuber kali ya, youtuber. Sejauh gimana ya? Youtuber misteri. Youtuber misteri. Coba kita, saya mau melihat di balik. Maaf, saya melewat. Kamarnya udah hancur. Kamar mandian cukup luas, cukup mewah juga lah. Oke, kita langsung lanjut lagi ke ruangan sebelah. Thank you.
Bahari ini kayak yang kata Bahari belok balkonnya. Hadir. Hadir. Wahai para dedemit, wahai para jin, wahai para setan, wahai para lelembut, wahai para penghuni gue di sini, hadir, coba hadir. Kami mengundang Anda untuk di acara Lorong Misteri. Saya mengundang Anda untuk hadir di sini. Hadir. Hari ini masih bisa dilihat. Bisa bang, ini kita lewat sini coba. Gak usah ya, ini bisa dilihat. Suara. Pemirsa, terdengar suara wanita. Saya menemukan bukti bahwa tempat ini terbengkalai di tahun sejak tahun 2001 bang Ari. Ini ada apa, warta pos atau apa ini ya? Aduh. 2001 ini. Iya, berusaha. Saya pegang ya sini. Hadir. Ada suara. Hah? Ada suara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina. Allah bahadi. Sosoknya besar sekali Allah. Allah. Astagfirullahaladzim, apa itu tadi? Ewa. Allah. Allah. Sok penunggu di sini pemirsa. Aduh, saya sampai takut. Jadi dia pusing kayak gini. Masuk ke ruang ini. Wes ini. Hadir. Gak ada bahan. Tapi kita bersyukur juga ritual kita dapat mengundang hal tersebut. Dari atap lah ini. Enggak ada ruang ini. Hah? Ruang ini.
Ya, ini dari sini. Iya. Ruang apa namanya? Gerakan-gerakannya. Astagfirullahaladzim. Kita muter-muter aja dari tadi. Kita nggak menemukan akses untuk ke bawah. Dan sepertinya kalau menurut saya sih, bawah itu cuma parkiran aja, Bang Hadi. Parkiran? Nah, parkirannya itu kemana? Cara parkirnya itu? Mungkin jadi tadi kita nggak ada. Ya nggak tahu, ya mungkin kita tutupan semak-semak blukar kali. Oh iya, bagaimana? Kita ke teras tadi belum? Kalau di sini? Kata Bang Hadi, ini anjlok. Enggak. Ya kita isi dulu. Lalu coba. Kita melihat. Gimana sih situasi di sana? Ini aja Pak Hadi. Pak Hadi mau foto sih. Oh, enggak anjlok yang mau dia. Ternyata dia miring itu karena memang miring dong jadi. Ada bawahnya agak aneh kan. Bangunannya itu miring gitu tuh. Set gitu tuh. Foto Pak Hadi, foto. Lumayan serem nih kalau di foto. Terus ke sana dulu, explore sana coba. Saya ngeri di foto. Bukannya nggak kuat ya. Soalnya udah kayak mulai menurun nih Pak. Surang gila sih enggak dah iya coba di bawah ada suara perempuan sorot di bawah di bawah. Iya, saya penasaran sama di bawah tanah. Ini di bawah tanah ini. Apakah masih ada ruangan? Tidak mungkin. Seperti itu. Dan itu, mohon maaf ya pemirsa ya. Ini suara-suara dari kapal. Iya. Karena ini dekat dengan. Ini pinggir, ini kita. Pinggir laut. Villa pinggir laut ya pemirsa. Villa pinggir laut. Oke pemirsa, langsung aja kita lanjut nyari kali Bang Hadi ya. Bari. Langsung lanjut nyari. Kita tutup lah. Saya penasaran sama di bawah tanah ini. Di bawah kita injak. Di bawah itu ada apa? Nah kita nggak bisa masuk ke bawah ya. Kan luas. Tahu, ini udah 1 jam lebih Pak Hadi. Oke Pak Hadi, ya. Saya tutup. Pemirsa, saya tutup acara ini. Inilah dia sekelumit kisah di eksplorasi malam hari ini. Baik, pemirsa, hari ini saya akan melakukan uji nyali seorang diri di Villa Angker Terbengkalai. Silakan Pak Hadi. Tadi Bang Hadi akan saya seorang diri di tempat ini. Ya. Tadi Bang Hadi. Ya, siap. Ini Villa Angker pinggir laut. Jadi hantunya hantu-hantu laut semua. Nyerok Rocky dulu ya Bang Eri ya? Nggak tahu deh. Berarti Bang Eri? Ya, siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa, saya melakukan uji nyali seorang diri di salah satu kamar di Villa Terbengkalai yang konon terbilang sangat angker. Karena sudah hampir 20 tahun tempat ini ditinggalkan, pemirsa. Aduh, saya pengen bersin. Sudah 20 tahun tempat ini terbengkalai. Tadi kita sudah menemukan bukti bahwa ada koran yang tertinggal di lantai itu kurang lebih di bulan September ya, September 2001. Berarti kan hampir tahun 2002. Dan ini sudah hampir 20 tahun terbengkalai ya Allah. Dan yang kalian saksikan di sini merupakan barang-barang yang mungkin pernah dipakai tahun 80-an, 90-an atau mungkin dari tahun 70-an. Ini barang-barang zaman dulu, pemirsa. Yang menyimpan banyak sejarah, banyak histori. Yang pasti benda-benda ini bisa dibilang apa ya, saksi bisu dari tempat-tempat ini historinya. Kita sendiri enggak tahu
pernah ada pembunuhan kah di tempat ini? Yang pasti warga sekitar sini menganggapnya tempat angker, terbengkalai. Udah ditinggalin ya pasti angker. Karena ini letaknya ya, saya kasih tahu pemirsa. Letaknya ada di pinggir pelabuhan. Jadi di sana ada banyak kapal. Kita di pinggir jalan ya, pemirsa. Ini villa pinggir laut. Jadi mungkin hantu-hantu laut semua mukim di sini. Suara apa tuh? Loh, suaranya. Dengar seperti suara menjerit kesakitan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Hadir ya sultan al-ghaib wa umul arwah. Hadir. Saya undang kalian untuk hadir di tempat ini. Wahai para lelembut, wahai para jin, wahai para segala penghuni tempat ini, wahai para lelembut, wahai para jin, wahai para penghuni tempat ini, wahai arwah-arwah yang gentayangan di tempat ini, Kami mohon untuk kalian hadir. Wujud. Datang. Kami mohon kepada kalian untuk datang, wujud, dan hadir bersama kami di tempat ini. Tampilkan segala eksistensi kalian. Tampilkan segala ilmu keramat kalian. Allah. Kaca pemirsa. Astagfirullahaladzim. Saya melihat sosok perempuan berjubah putih. Allah. Wujud, hadir, datang kemari. Kesini. Ini perempuan ya, pemirsa. Perempuan, wujud perempuan ini rambut panjang, berjubah putih. Orang-orang kerap menyebutnya kuntilanak ini. Dia ada di balik kemari, di balik pintu ini. Hadir
kemari. Menambah branding saya sih. Kami wujud untuk kami, datang untuk kami. Kami mengharapkan kehadiran, wujud dan eksistensi kalian demi berlangsungnya acara kami. Hadir, hadir, hadir. Wahai Sultanul Ghaib wa Ummul Arwah, hadir. Alhamdulillah Mirsa. Sambil nungguin saya, jangan lupa untuk selalu berzikir, bersolawat, supaya waktu-waktu kita senantiasa berkah dalam keberkahan, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Nonton gak sia-sia. Jadi nonton kita sambil dapat pahala. Ya. Supaya kita enggak lalai dalam segala waktu kita. Sayang banget kalau setiap waktu yang berlalu kita dalam keadaan lalai, tidak taat, ya, tidak ibadah. Maka ketika nonton, diusahakan untuk berzikir, bersalawat. Jadi nontonnya berkah, meskipun hiburan, jadi hiburan yang berkah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah, Allah, Allah. Ya Allah. Allah. Suara. Hadir, sudah mulai hadir pemirsa. Alhamdulillah, tidak sia-sia kita undang di tempat ini. Hadir, wujud, datang kemari, tunjukkan eksistensi kalian. Kalau yang saya rasakan pemirsa, di sini tuh sebenarnya ya, nggak tahu kenapa ya, ini random feeling aja, saya merasakan aura yang agresif sebenarnya, tapi saya tidak diganggu oleh mereka. Ya. Dari aura ini agresif, cukup agresif karena tadi lemparan bunyi segala macam sampai suara perempuan ini sekarang nih yang berlangsung, dia tadi agresif sekali. Tapi alhamdulillahnya saya terlindung. Alhamdulillah ya Allah. Nah, suara ini agak agresif sekali. Tapi saya enggak diserang. Alhamdulillahnya enggak diserang. Hadir. Wujud. Hadir.
Hadir. Hadir. Hadir. Wujud. Wujud. Wujud kalian semua. Hadir, tunjukkan eksistensi kalian di tempat ini. Tunjukkan bahwa kalian memang ada berdampingan dengan kami. Hadir. Datang. Mulai panas ini, mulai panas. Mulai tekanan kuat dari sini, mulai tekanan kuat dari sini. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء. Makin pengap, makin pengap, ya Allah, ya Allah, makin pengap. Allah, Allah. Hadir. 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 Dengar suara berisik ya, Mirsa. Ini dari suara kapal pelabuhan.
Hadir. Hadir. Biasanya itu kalau agresif, pemirsa, auranya suka ada apa namanya, banaspati ya. Tapi ini nggak ada sih. Tapi agresif saya rasakan ini. Assalamualaikum. Tapi nggak muncul ini. Hadir. 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 Enggak ada. Hadir. 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 Bisa saya keliling-keliling keluar. Hadir. Biasa di luar sepertinya hujan ya. Udah mulai hujan di luar. Allahumma salli ala Muhammad. Wah, ya Allah, Allah. Astaghfirullah la hawla wala quwwata illa billah. Allah. Allah. Astagfirullah. Mengheri. 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 Bang. Mengheri. Hei, Mengheri kenapa Mengheri? Astagfirullah. Mengheri kenapa? Dari awal sih enggak sempat, saya sakit. Ketembak sih. Astagfirullah. Eh, Mengheri. Ya, bisa berdiri sendiri sih. Masih lemes banget. Astagfirullahaladzim. Udah, Bang Ari uji nyali, Bang Ari. Terserah mau di mana. Ayo, ayo, Bang Ari. Saya bantuin, gak mau, Bang Ari ini. Pas ada dulu, Bang Ari. Licin banget ini. Astagfirullahaladzim. Langsung tutup aja Bang Heri, Pak. Pakai tutup Bang Heri. Ya. Baik, para pemirsa, mungkin cukup sekian uji nyali malam hari ini dengan Bang Heri. Karena Bang Heri ini habis diserang, para pemirsa, jadi nggak bisa bicara, mungkin istirahat dulu. Mungkin cukup sekian uji nyali malam hari ini. Baik, para pemirsa, kali ini saya yang melakukan uji nyali. Selanjutnya, karena Bang Heri tadi... Bagaimana kondisi Bang Heri tadi? Udah enakan. Udah enakan? Oke. Okay. Jadi lumayan.
dimasukin bakso sudah aneh kan? Sekarang tinggal saya. Mana ada bakso jam segini? Tadi makan lah sebang hari tadi. Sebelum lah. Ya sebelumnya sih emang. Ya udah, nggak apa-apa. Tadi bang Heri. Oke, para pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hadi di Lorong Misteri. Kali ini kita sedang mengeksplor yang dimana mengeksplor Villa Angker, Villa Cembengkalai yang disebut Villa Batu Bolong, pemirsa. Tepat di depan saya itu sebuah laut, ya bang. Iya bang lagi maksudnya. Ya para pemirsa, tepat di depan saya ini, jadi view villa ini, ya para pemirsa, itu adalah laut, pantai. Mungkin zaman tahun 2000-an, waktu zaman jaya-jayanya ini villa, mungkin ya para pemirsa. Ini memandang saya itu laut, jadi indahnya itu luar biasa, dan sekarang udah nggak terlihat laut banget gitu ya, karena di depan itu udah kayak semacam apa ya, semacam pabrik, apa ya, bukan pabrik sih. Suara apa itu? Siapa itu? Para pemirsa, seperti ada yang menangis, aneh saya. Seperti ada yang menangis, para pemirsa. Siapa itu? Sekarang kondisinya lagi hujan ya di luar, para pemirsa. Para pemirsa, jadi tadi pada saat Bang Heri sinyal itu tidak hujan, kenapa bagian saya belum hujan? Ini semakin mistis, dan di sebelah sana ini sebelah sini mungkin kelihatan kamera. Ini hujan bocor ya, para pemirsa nih, suara bocornya. Tidak terdengar ya, para pemirsa. Suara bocor hujannya ya. Semoga sini enggak bocor nih, para pemirsa. Saya ngeri banget kalau bocor ya, para pemirsa ya. Dan di sini saya mendapatkan tongkat sakti, para pemirsa. Saya mendapatkan tongkat sakti jika ada sosok yang tampil di depan saya, akan saya hajar sosok tersebut. Ini udah kayak ini ya, kayak film-film Mandarin. Film Jackie Chan, seperti film Jackie Chan, film Gerah Sakti, para pemirsa. Di sini ada sofa, para pemirsa. Ini sofa di zaman dahulu ini, tahun 2000-an, ini sofa mewah. Sekarang aja terbengkalai ya, jadinya ya jadi nggak sofa mewah, jadi sofa jelek. Dan sofa lumayan ya, para pemirsa. Masih bisa dipakai sebenarnya. Kalau kalian tahu sofanya ya, lumayan sofa. Jadi, buat apa sofa ya? Khawatirnya sofa meninggalkan sebuah jejak misteri, jejak mistis, hingga banyak sekali kisah-kisah di sini. Dan konon katanya di sini juga ada yang memelihara pemiliknya ya, memelihara kera. Banyak sekali kera di sini. Tapi di sini saya nggak menemukan kera sama sekali. Mungkin keranya udah pada mati atau dibawa sama pemiliknya. Kisah mistisnya katanya di sini banyak sekali. Syaitonologi, para pemirsa. Di bawah itu ada warung, para pemirsa. Pada saat saya mencari lokasi ini, saya ngobrol-ngobrol sama ibu warung. Katanya di sini banyak dedemit. Dan sekarang saya ada di sini, para pemirsa. Saya ada di sini.
Saya ada di sini. Hei, Jeremy. Hadir. 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 Terdengar. Terdengar dia mulai hadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Suara para pemirsa di situ. Suara pecahan beling. Ada yang nangis. Sepertinya menangis para pemirsa. Wahai para dedemit. Wahai para setan. Wahai para lelembut. Wahai para arwah, arwah. Hadir, 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 hadir. Tempat ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad di atas. Para pemirsa di atas ini. Suaranya. Pada hadir ini, pada hadir sini. Hadir. Tepat Anda hadir di depan saya nih, di sini, di depan saya nih. Saya mengajak duel Anda. Hai para setan. Para demit. Para penghuni gue di sini. Hadir. Hadir Anda. Suara-suara. Kayak dia manggil papa. Suara. Suara semakin jelas karena hujannya sudah raat, sudah reda. Suara papa. Papa sedang bersandar sepertinya. Para pemirsa, di luar mulai hujan lagi sepertinya. Tadi reda, sekarang hujan lagi ya para pemirsa. Di sini saya menunggu Anda, wahai para demit, wahai para setan. Hei, siapa itu? Kocen, tidak? Siapa itu? Di luar para pemirsa, saya mulai merinding.
Siapa itu? Sepertinya ada di luar suara. Siapa itu? Pemirsa. Saya membuka sedang satu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma. Dia mengelilingi saya sepertinya Pak pemirsa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para pemirsa, lihat tepat di depan saya ini, di depan pintu dia hadir. Hei. Mana dia? Ajar. Saya kejar dia. Tadi dari situ para pemirsa. Saya kejar dia enggak ada. Jangan cuma sama berani sama Bang Heri, menyelakai Bang Heri. Lawan saya kalau berani. Ayo sini. Muncul lagi dia, muncul lagi Anda, ha? Para pemirsa. Saya. Gak ada lagi dia. Benar saya. Kalau ada dia muncul sosoknya, saya pentung nih sama dia tongkat api saya. Ngajar. Hadir Anda. Saya aja Anda, saya pentung saya. Saya pentung dong saya. Kalau Anda muncul di depan pintu sini, pentung langsung saya. Pentung di sini. Saya tunggu Anda di sini. Keluar Anda. Sudah reda lagi para pemirsa hujannya. Saya tunggu. Suaranya sedih, biasa. Kayak udah mulai kesubuh. Mungkin dia takut. Rit. Kayaknya setan di sini harus dipancing dulu. Hadir, hadir, hadir. Segera profesor saya situ. Oh.
Astagfirullahaladzim. Ajar Anda. Saya seperti dikelilingi sosok. Jika memang ada sosok lagi di sini, saya akan tombak sama saya. Hadir coba lo. Mana suara lo? Bingung saya ini biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Semuanya di sini dia. Astagfirullahaladzim. Oh, semuanya di sini ada peta. Kalau tidak, soalnya mata saya melihat dia ada di situ tadi. Saya melihat ada di situ, nggak tahu itu rekam atau tidak. Bang Hadi. Bang Hadi. Gila. Gimana Bang Hadi? Benar-benar Bang Hadi. Gimana Bang Hadi, sensinya? Tepat tadi ya? Saya melihat sosok di situ, saya langsung lempar tongkat sakti saya. Dan di situ juga. Oke, cukup sudah lah. Pak Hadi, kalau di kamera mukanya kayak ini, anak Pak Jokowi kayak sang. Di? Udah. Dan tangan saya lah. Iya, pemirsa. Tutup Bang Hadi. Oke, para pemirsa mungkin cukup sekian ujinya 5 malam hari ini dengan saya. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri. Sampai jumpa.